Sementara itu, calon wakil presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan inisiator relawan Nusantara Nusron Wahid. Nusron mengaku pihaknya tengah mengupayakan dukungan dari jaringan relawan pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk diberikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Konsolidasi dilakukan oleh Nusron untuk menyergamkan suara dukungan relawan Ahok, terutama setelah Ma'ruf mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Nusron yang merupakan inisiator relawan Nusantara yang mendukung Ahok di Pilkada 2017 mengaku sedang berupaya mempertemukan relawan dengan Ma'ruf. Politikus Partai Golkar ini mengakui koordinasi di tubuh relawan perlu diupayakan karena ada beberapa orang yang terkejut Jokowi memilih Ma'ruf sebagai cawapres. Belum, sabar, tahan. Agenda hari ini. Sekarang siapapun dan saya harus bergaul dengan semua pihak untuk keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa harus kita nomor satukan. Karena itu